kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, sore ini saya berada di sekitaran pabrik Cimenung. Nah, tampak saya sudah berada di dalamnya. Nah, di belakang saya ini adalah cerobong bekas pabrik Cimenungnya guys. Nah, seperti itu. Nah, itu ada berapa guys? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 guys. Oke. Nah, kalau di belakang saya yang di sana itu guys, nah itu yang kemudian masuk ke dalam, itu adalah lapangan tembak untuk latihan Polri dan TNI guys. Nah, seperti itu. Nanti saya akan mencoba menggunakan drone saya naik ke atas seperti sana guys. Nah, di sini saya dulu saya pergunakan untuk foto prewedding guys.
ombaknya sedang lagi selfie, guys. Nah, itu sedang mengabadikan momen berada di Cemenung sini, guys. Nah, di sini momennya sangat bagus sekali, guys. Nah, di sini lokasi Cemenungnya, guys. Nah, itu. Nah, di atas sana itu, guys. Lokasinya. Oke. Sangat istimewa. Oke, guys. Sore ini saya berada di Cemenung. Nah, di dalam sini adalah tempat lokasi semacam terobong asap, guys, kalau zaman dulu. Nah, itu. Nah, di atas saya itu adalah lokasi terobong asapnya yang sangat viral di wilayah Rejo Tangan sini, guys. Karena wilayah ini, karena Cemenung berada di wilayah Rejo Tangan, guys. Nah, seperti itu. Nah, sangat asik ya, guys. Nah, di sekeliling saya ini adalah dibuat dari batu bata, guys. Nah, seperti ini. Tampak terlihat. Nah, ini batu batanya yang sudah pecah, guys. Anginnya sangat kencang, guys, kalau sore. Rambut saya sampai amburadul nih, guys. Nah, sangat kencang anginnya. Dan di sini lokasinya tuh sangat bagus, guys. Oh, ini, guys, lihat. Di sini ada, nah, ini ada semacam akar, guys, akar pohon, tapi ini sudah di apa namanya, dipotong ini, guys. Nah, ini akar pohonnya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada berapa ini, guys, ya? Saya hitung. Ada 1. Ini 2. Ini 3 yang ini di belakang saya ini. Nah, yang 4 yang di belakang saya itu, guys. Nah, ada 4 di sini, guys, cerobongnya. Tapi sangat bagus ini, guys. Nah, saya biasa foto prewedding itu di pojokan sana, guys. Di sana. Nah, ataupun di sini. Nah, ini karena nanti backgroundnya ini adalah cerobong 4 ini, guys. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang ingin foto prewedding bisa menghubungi saya nanti. Kontak ada di deskripsi di bawah ini nanti, guys, ya. Saya kasih di deskripsi. Oke. Seperti ini, guys. Di sini sangat cocok buat kalian-kalian pecinta fotografi, guys. Karena apa? Pertama, lokasinya sangat keren lokasinya, guys. Kedua, di sini sepi, guys. Jadi sangat cocok buat pengambilan video drone dan fotografi. Tapi ada juga tadi saya menemukan sepasang muda-mudi lagi mojok pacaran, guys. Nah, nanti videonya setelah yang satu ini, guys. Oke, setelah yang ini. Nah, di sini saya akan coba masuk ke tempat yang lainnya, guys. Di sini sangat panas, guys. Tapi ramai di sini, guys. Oke. Kita coba ke sana. Oke. Kita masuk. Seperti ini. Nah, oke. Seperti itu, guys, suasananya. Seperti ini, sama kayak yang di awal tadi. Karena di dalam digunakan untuk pacaran anak-anak kecil, guys. Ya, seperti itulah.
kol di sana sebutnya. Oke. Seperti itu guys. Suasananya. Better took those risks, cold blood in my fist, we fire starters.